Maha besar. Hello toppers. Seekor buaya yang sempat menerkam penduduk akhirnya dilumpuhkan. Buaya dengan panjang 4,8 meter ini pun sempat mengamuk. Setelah berhasil ditangkap lalu mati, buaya tersebut dikuburkan secara terpisah. Buaya besar tapi ompong dan ganas berusia satu abad itu sempat mengamuk di hadapan sang pawang. Tak sampai 12 jam kemudian, buaya ini mati. Buaya yang diketahui telah ompong dan berusia satu abad itu kemudian dipotong jadi dua bagian sebelum akhirnya dikuburkan secara terpisah. Dalam foto dan video yang beredar, tampak buaya besar tersebut diangkut menggunakan bulldozer. Buaya raksasa ini diangkut menggunakan alat berat untuk dikubur ke sebuah tempat. Sebelumnya diberitakan seekor buaya ganas panjangnya 4,8 meter, bobot sekitar setengah ton berusia 112 tahun dilumpuhkan. Karena membuat resah para warga, buaya ini akhirnya ditangkap dan dibinasakan dengan alasan pernah memangsa warga lokal. Sejak beberapa tahun terakhir, buaya sering mengganggu manusia. Mungkin habitatnya rusak karena banyaknya perusahaan kelapa sawit sehingga makanannya punah. Selain itu ada anggapan buaya yang ditangkap ini bukan buaya biasa, tapi buaya peliharaan orang atau bangsa halus menurut keterangan sang pawang buaya. Oleh karena itu, sang pawang menguburkan buaya raksasa itu dengan memotong kepala buaya dan menguburkannya berbeda tempat antara kepala dan badan buaya tersebut. Netopers, bagaimana menurut kalian mengenai kejadian dan fenomena ini? Jangan lupa berikan komentar kalian ya.